Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Agus Bin, di channel Satria Wongker. Masih seperti biasa, bersama dengan Kang Arif. Dan kita ketambahan lagi, karena kemarin Mas Adrian ikut ke Gua Lowo yang ada di Dukuh Trenceng Jenangan. Ternyata Mas Adrian ketagihan dan ingin ikut lagi. Kita mau menuju ke Gua Bedali. Banyak sekali mitos-mitos yang ada di sana, terutama ada hubungannya dengan Prabu Klono Sewandono dan juga hubungannya dengan Kediri. Jadi apa saja kejelasannya, tetap ikuti kita dan jangan lupa like, share, subscribe dan komen yang membangun dan untuk mengedukasi kita bersama. Baiklah teman-teman channel Satria Wongker Official, sekarang saya sudah cepat berada di depan mulut goa. Di bawahnya sungai nih, dan bersama dengan Kang Arif dan juga adiknya Kang Arif yang kemarin, Mas Adrian. Kalau orang-orang sini itu mengatakan goa ini adalah namanya Goa Bedali. Dan salah satu mitosnya yang seperti yang saya katakan tadi, ada hubungannya dengan Klono Sewandono dan juga Kediri. Jadi untuk lebih tepatnya dan kejelasan yang lainnya, saya kurang memahami juga. Yang memahami yang pasti narasumber kita, yaitu Kang Arif. Jadi kita langsung menuju ke Kang Arif saja ya. Sekarang saya sudah tepat berada di mulut gua sama dengan Kang Arif. Nah, sekarang ini yang mau kita mau tampil beda. Maksudnya tampil beda itu biasanya rata-rata kalau di Gua Bedali mungkin hanya depannya atau mungkin hanya sampai di sana ataupun bagaimana, tapi kita enggak. Kita akan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Jadi kita pengen tahu ke dalamnya itu seperti apa. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Ini langsung lanjut terus ya videonya ya. Gak usah di skip. Ini tidak ada rekayasa. Ini juga tidak di skip ya. Jadi ini tidak ada rekayasa. Kita tim Satria Wongker akan mencoba masuk ke dalam gua lebih dalam lagi. Oke, lepas nih. Itu ya penampakan di dalam kayak gitu pemirsa Setia Satria Wongker. Jadi jangan di skip videonya, kalau di skip kalian akan rugi. Hati-hati kan. Ada banyak cabang di dalam. Kalau nggak salah ini ada rumah landak ini. Gimana kan? Rumah landak. Ada rumah landak. Landak.
ini rumah anda ini masuk dalam ini sudah mengerti. Kelihatan sudah nggak muat lagi tubuh saya. Ini rumah anda kalau bisa dilihat dari sini dari rumah anda. Itu masih dalam tuh. Panjang. Oke. Keluar. Keluar. Cukup. Cukup. Saya ambil gambarnya dulu. Dengan mundurnya. Ya seperti inilah teman-teman penampakan dari gua Bedali yang bagian dalam. Tidak bisa terlalu lemah anda. Kayak oh, masuk iya. Sini dikit. Oh iya ini. Ya kita mundur. Ya. Darah tipis. Darahnya mulai menipis. Ini tipis. Juga terlalu sudah terlalu dalam. Ini berhubung saya susah juga bawa kameranya, saya udahin dulu ya, mungkin ya. Oke teman-teman, kita lanjut nanti setelah kita keluar. Baiklah sedulur channel Satria Wengker, mohon maaf. Ini sekarang saya sudah berada di atas pegunungan ini ya, di atas bukit, puncak bukit. Yang berada di belakang gua gua Bedali. Dan sekarang saya masih bersama dengan narasumber channel kita, Kang Arif. Oke, Mas. Saya mau bertanya ini tentang gua Bedali. Tadi kan saya dua kali mengatakan bahwa gua Bedali itu ada hubungannya dengan Klono Sewandono dan juga Kediri. Lah bisa dijelaskan, Kang? Ya, untuk menjelaskan saya sendiri kurang paham ya. Tapi pendengaran saya berada di Ponorogo itu kalau gua Bedali itu tempat perginya Klono Sewandono ke Kediri, akses pintas lah waktu dia akan meminang Dewi Songgolangit, jadi akses pintas. Nah, akses pintas lah kira-kira seperti itu, kita orang Ponorogo kita percaya aja kan, udah kan itu kan akses pintas Klono Sewandono, Prabu Klono Sewandono untuk ke Kediri, berarti kan pada zaman dulu entah bagaimana itu melalui ke Apple atau zaman dulu itu memang tembus ke sana, kita sendiri kan juga nggak tahu karena kita tadi coba masuk seperti itu. Cuman lebih penasaran lagi mimpi dari salah satu tim channel Satria Wengker bahwa di timur Goa Bedali itu tepatnya berada di atas gunung itu, di salah satu tim bermimpi ada sebuah batu hitam yang tinggal separuh, kayaknya kayak sudah pecah gitu. Mungkin ya kita cari, kita telusuri dulu bagaimana batu itu ada apa enggak, karena kan katanya di atas gunung. Saya kembalikan lagi karena kita masih akan terus menelusuri. Tetap ikuti terus channel Satria Wengker, jangan lupa like, subscribe, komen yang membangun agar channel ini berkembang. Saya kembalikan, Mas. Terima kasih Kang Arif atas penjelasannya tadi. Salah satu tim dari channel Satria Wengker Official itu mendapatkan mimpi disuruh mencari sebuah batu itu di atas. Jadi mungkin kita bisa menelusurinya, semoga kita bisa menemukan, tidak ngeblong. Tapi tinggi loh itu gunung itu. Iya. Dan ini sudah mulai panas. Dan ini mulai panas dan tidak mening. Karena ini di bulan Ramadan dan kita sedang menjalankan ibadah puasa. Dan ini lebih tepatnya jam 3 sorenan lah. Jadi mulai lemes-lemes. Sudah ya. Karena rasa penasaran dari mimpi salah satu tim channel Satria Wengker, kami berusaha untuk mencari apakah benar mimpi itu. Kami tidak tahu ataukah itu hanya sebuah kebohongan ataupun hanya sekedar bunga tidur.
Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen yang membangun dan untuk mengedukasi kita bersama. Lanti. Mana di mana? Ini kayaknya sini, kayaknya. Kelihatannya loh. Kayaknya ini kayaknya. Oh. Coba dibersihkan aja. Kayaknya ini. Kayaknya loh. Oh iya. Ya nih. Sudah jelas gambarnya. Jelas. Enggak apa-apa kalau kan kalong daripada tambah. Coba mas, ini bisa dibalikkan nggak? Diluruskan. Oh nggak kuat, tertanam dalam. Ya, dulur, ini yang dimaksud dengan mimpinya tim channel Satrio Wengker Official. Dan kalau pendapat saya, ini adalah sebuah yoni kuno. Bisa dibilang ya era Mataram kuno. Tapi ini sudah pecah kan ya? Ya pecah mungkin karena benturan alam dulu. Mungkin. Tapi ini yoni. Benar ini yoni. Ya. Hah? Coba kuat enggak? Karena saya sudah lemas. Kita berdirikan. Adrian, kasih. Taruh tempat yang rata aja. Ya, tetap di situ tapi yang rata. Coba lihat sud bawah. Sud bawah. Iya kan? Iya. Taruh kembali, Mas. Tapi yang rata biar kelihatan kalau ini yoni bukan hanya batu terbengkalai. Nah. Maksudnya begitu. Pecahnya nggak tahu. Pecahnya kita juga nggak tahu. Oke, dulur, ya mungkin pencarian kita cukupi sampai di sini dulu. Minta tolong dengan sangat subscribe kami agar lebih bisa berkembang, dan ini bukti nyata dari perjuangan kami untuk menelusuri sebuah peninggalan-peninggalan budaya atau sejarah tetap dalam jalur budaya Rahayu.
dengan sisa-sisa tenaga kita, akhirnya kita menemukan yang diduga di dalam mimpi salah satu tim channel Satrio Wengker. Entah itu menjadi sebuah kebenaran ataupun apa, kami tidak tahu dan kami belum memahaminya. Tetapi semua itu kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah saudara-saudara, tetap berada di channel Satrio Wengker, dan jangan lupa like, share, subscribe dan komen yang membangun dan untuk mengedukasi kita bersama. Bila ada tutur kata dan tata bahasa kami yang kurang tepat, saya mewakili segenap tim memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.